Halo guys, malam ini kita mau memanggil orang gaib di daerah sini, di wilayah kita tadi. Jadi kita buat meditor kita ini, buat dimasukin orangnya lagi ke dalam. Ayo, bentuk, pegangkan dia, siapa tahu dia kenapa-napa. Ini kita anda bisa prediksi, yang merasuki ini orangnya kita bisa masuk. Kita pertama ini mau tanya-tanya tentang lokasi di sini, semoga aja yang masuk ke dalam ini orang-orang yang ya lumayan baik, santoy. Bukan yang dia yang arogan-arogan. Kita coba aja dulu. Halo guys, ini kita anda bisa tanya-tanya dia ini yang masuknya sangat arogan guys. Langsung aja kita panggil sesuatu dari temannya di sini untuk menenangkan dia guys. Guys, ini dia guys. Pangeran berdebu. Halo, coba. Pangeran berdebu. Sing. Baik, kita. Rasengan. Lemah. Baru. Batasnya nih. Masuk di wilayahku, batasnya. Kalian apa maksud manggil kita ya? Hei, berani lawan saya, jangan dengan orang yang lemah. Jurus Naga Bonar. Jangan melawan saya, Pangeran berdebu. Oke, ini tenaganya sangat kuat sekali guys. Kita mau menenangkan mereka dulu. Duduk. Tenaganya sangat kuat guys. Oke, saya mau minta bantuan kepada rekan saya berdua untuk menahan kiri kanan, buat nahan tenaga mereka juga guys. Ayo rekan, tolong saya kiri kanan jaga mereka. Kita mau, ini masih saya kontrol guys. Masih belum bisa kita untuk bertanya-tanya tentang sini, masih dia masih belum bisa diterima guys. Atas. Batas. Gebon sih nunjuk tuh. Serang. Tenang guys. Oke. Ini untuk kita. Terima kasih untuk bantuannya. Silakan kalau mau pergi oke. Rekan kita bantu, saya mau bangunkan dia. Dia sudah sadar. Ada terus. Tapi ini yang marah ini ada lagi sekalinya yang sudah ilmu yang agak jahat ini sudah keluar, tinggal yang lemah. Mungkin bisa kita tanya-tanyain nih guys. Maaf Pak, boleh memanggil apa? Maaf, kami di sini cuma mau tanya-tanya tentang di sini guys. Nama sampean siapa? Maryangin. Maryangin. Ya. Asalnya di daerah sini atau di mana? Saya penguasa gubuk Ambiar. Apa gubuk Ambiar? Ambiar. Oh, ini bisa disebut gunung gubuk Ambiar ini kenapa? Karena gubuknya sangat ambiar.
suka bergoyang-goyang. Atau ada tempat ini dibikin, dulunya dibikin tempat mesum atau gimana? Banyak kan muda-mudi yang suka berbuat mesum di tempat saya sini. Makanya kalau malam saling saya goyang supaya ambien. Terus tadi yang agak arogan itu siapa yang marsuki tadi tuh? Itu teman saya. Dia tidak bisa sama sekali kita kontrol, jadi kita minta bantuan teman saya yang ada di alam sebelah juga untuk menenangkan dia. Iya. Apakah kami bisa melanjutkan lagi buat besok untuk di sini? Kalau Anda datang baik, saya juga baik. Kalau Anda jahat, saya lebih jahat. Oke, siap. Apakah Anda bisa keluar sendiri atau saya mau keluarkan? Pesan saya mau pesan. Jagalah kebersihan di tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan. Dan jangan suka berbuat semena-mena di tempat ini. Oke, siap. Itu saja siap. Saya. Siap. Kamu mau keluar sendiri atau saya ngelakan? Saya keluar sendiri. Oke. Tahan. Oke, sekian dulu untuk kita malam ini, pertolongan kita malam ini untuk di alam gaib ini di Gubuk Ambiar. Terima kasih untuk sudah menyaksikan kita ini, untuk mendukung channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, atau share ke teman-teman kalian untuk menonton selanjutnya di channel kita ini, di tim kami di Ayam Jago, di Tekor Sebelah Jer. Oke, sekian dulu. Terima kasih.